Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentunya ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa unggahan IGS milik dari Haris Priza, tepatnya di pagi ini, yang tentu saja sangat begitu menghebohkan publik, bahkan menjadi pertanyaan yang sangat begitu besar bagi para fans dari Haris Priza dan juga Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, namun tentunya sebelum lanjut ke isi video dan juga pembahasannya, bagi kalian yang baru saja bergabung ataupun menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentunya dari channel ini. Diungkapkan secara langsung oleh Haris Priza lewat IGS pribadinya tepatnya pagi ini, yang dimana sebuah ungkapan di situ ditujukan kepada para fans yang selalu saja memberikan dukungan kepada Haris Priza. Namun di situ Haris Priza juga tentunya mengucapkan rasa syukur dan juga rasa terima kasihnya kepada para fans yang sudah mengidolakan, bahkan memberikan support dan juga doa-doa terbaik. Namun tentu saja ada poin utama yang diungkapkan oleh Haris Priza lewat kedua IGS-nya yang saat ini viral, yang dimana Haris Priza menegaskan kepada para fans jangan pernah terlalu membuli seseorang ataupun menjudge seseorang dengan perkataan yang tidak enak. Jadilah seseorang yang bijak, ungkap dari Haris Priza lewat IGS pribadinya yang viral di sosial media. Di situ tentunya seakan-akan Haris Priza tidak mau kehidupan pribadinya terlalu diikuti campur oleh para fans yang tentunya memberikan asumsi dan juga pendapat yang tidak baik terhadap Haris Priza itu sendiri, karena mereka tidak mengetahui kehidupan yang sebenarnya tentang Haris Priza, sehingga Haris Priza pun menuliskan kata-kata tersebut. Nah, sahabat Mimin, itu sebagai peringatan keras dari Haris Priza untuk para fansnya, yang tentunya Haris Priza di sisi lain berterima kasih atas apa yang telah diberikan fans selama ini kepada dirinya dan juga keluarganya. Dan silakan berikan tanggapan dan juga komentar terbaik kalian bagi Haris Priza dan juga Cut Sipa lewat kolom komentar yang telah disediakan. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.